kami ingin memperkenalkan diri. Kami datang dari tim Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan. Kami adalah merupakan UPT dari Kementerian Pertanian Pusat di bidang perkebunan dan proteksi. Nah, yang pertama sekali adalah untuk tahun ini kita memberikan bantuan bibit seperti yang disampaikan oleh Bapak PPL tadi. Ada titipan dari pimpinan kami mengatakan kami berharap Bapak-Bapak Ketua dan anggota semuanya agar bantuan bibit ini dapat dipergunakan dengan baik. Untuk sementara waktu ini, Bu, hasil kopi kami yang bantuan juga dari pemerintah kabupaten yang lewat sudah berhasil, Bu, alhamdulillah. Dan sudah ada contoh hasil produksi yang, Bu, di sini, kopi yang kami olah dari pagar gunung. Bantuan yang kemarin, Bu. Tapi bisa kita olah seluruh hasil mentah di Mandailing Natal ini, di Mandailing Natal ini juga kita tutupi dulu pangsa pasar Mandailing Natal, baru kita jual keluar. Intinya kita swasembada dulu. Ulang beison, tubuh, usul dipanen, rolak na lain mengalap na ulang be. Dan ini tadi bersangkutan dengan mengenai peralatan atau teknologi-teknologi perkemuran pasca panen. Nah, inilah nanti harapan saya, Bu. Kita mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak Pemda nanti berkoordinasi dengan UPT Kementerian, dengan provinsi, bagaimana nanti peralatan ini bisa kita antar sesegera mungkin ke sini. Dan mohon juga doakan COVID segera berlalu, biar refocusing ini bisa kita kembalikan. Mudah-mudahan nanti jalan bisa kita benarkan ke sini untuk menekan biaya produksi. Anggur memurah produksi, nah, harga leksai kan, les itu cakup tadi. Jadi intinya insya Allah, komunikasi antar lembaga, komunikasi sinergi antar lembaga akan kita tingkatkan demi meningkatkan sumber daya masyarakatnya, demi memaksimalkan sumber daya alamnya, demi memajukan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal. Dan saya selaku warga Mandailing Natal, Bu, Pak, semua yang hadir, mengucapkan terima kasih dan rasa bangga saya atas bantuan ini. Artinya, yang dari jauh-jauh aja mau antar ke sini. Jadi pas mana dukun di Bu Susi Nengkin, pas mana dukun di Bapak Rahman Nengkin, ulang be, kita padiar, marwale pataruna, kita jago dengan-dengan, kita pature, malam marhasil tong, desna itu ada nomor hasil, kan? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada UPT Kementerian, apabila tadi dan tamu yang lain, apabila tadi ada penyambutan kami yang kurang pas, kami mohon maaf. Dan kepada seluruh masyarakat yang berhadir, terima kasih atas jamuannya, terima kasih atas antusiasmenya, tetap semangat, insya Allah kita lebih baik di Mandailing Natal. Wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.